Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times great and shining bright. Ya, jadi saya satu saya sudah punya dogma yang dimiliki oleh orang Kristen itu ya Allah ketunggal ini. Jadi untuk dogma-dogma yang lain itu mengikuti dari atau penjabaran dari Allah ketunggal. Nah, jadi kalau misalkan orang Kristen mengaku Kristen kemudian tidak mengaku dogma Tritunggal ya tidak bisa disebut sebagai orang Kristen. Jadi misalkan ada orang Kristen yang apa? Yang tidak percaya Tritunggal tapi dia mengaku orang Kristen gitu. Contohnya Saki Yehova ya. Saki Yehova kan banyak yang datang ke ini. Dia Saki Yehova itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah apa Allah sendiri yang menjadi manusia. Tapi Saki Yehova itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah malaikat atau ciptaan Allah pertama. Jadi malaikat yang sangat tinggi kuasanya. Dia jadi dulu ketika ciptaan itu belum ada, Allah Bapa itu menciptakan Yesus. Mencapaikan malaikat yang sangat kuat, yang sangat berkuasa. Kemudian malaikat itu menciptakan alam semesta, makhluk-makhluk yang lain. Nah itulah Yesus. Itu malaikat apa? Saksi Yehova itu. Nah Saksi Yehova itu sebenarnya dulu sudah ada pada zaman kekristenan dulu tahun 325 itu. Makanya tahun 325 ketika konsili pertama itu karena ada orang yang mengaku Kristen tapi menyimpan, makanya ada konsili. Jadi konsili, kalau teman-teman ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu baru ditetapkan tahun 325 dalam waktu konsili itu salah ya, bohong itu, artinya tidak tahu jalan. Jadi justru konsili itu ada karena ada Kristen yang menyimpan, Kristen yang tidak mengakui Yesus itu Allah sendiri yang menjadi manusia. Nah, padahal ayat-ayat ini kan sudah ada jauh sebelum tahun 325 kan. Jadi misalkan ulangan itu justru malah pada zaman Israel sebelum Tuhan Yesus lahir. Kemudian di Markus berapa itu? Markus 12 ayat 29 Tuhan itu esa. Itu sudah ditulis tahun 66 Masehi. Jadi ketika Markus itu masih hidup, jadi yang menulis Markus sendiri. Nah, jadi ini nanti bisa untuk menjawab ya, menjawab dari apa teman-teman kalau diskusi dengan siapa saja ya, bisa dengan Saksi Yehova, dengan teman-teman Muslim, dengan teman-teman Buddha dan seterusnya, atau mungkin orang yang tidak beragama. Nah, dengan kamu belajar dogma ini, kamu akan menjadi orang yang percaya diri. Jadi akan percaya diri dengan iman kita, dengan iman kalian. Sehingga semua tuduhan-tuduhan itu bisa dijawab dari ini. Makanya saya tekankan di sini supaya kalian nanti paham. Jadi sebenarnya agama Kristen itu hanya ini sebenarnya. Nah, jadi kalau kamu sudah tahu ini, sudah menjadi agama Kristen gitu. Jadi sudah selesai ininya pelajarannya. Jadi sudah selesai pelajarannya, tinggal ngobrol-ngobrol diskusi yang lain. Nah, tetapi ya nanti ini bisa dikembangkan. Jadi nanti kalau misalkan kalian buka ayatnya, ini sangat jelas sekali ya. Jadi kalau kamu lihat di ini ya.
yang bagian lain larang Markus 1 Korintus ini bahwa Allah itu esa gitu. Ya. Jadi cara membaca kitab suci bahwa Allah itu esa. Nah, di dalam keesaannya itu Allah kemudian mempunyai firman dan mengeluarkan Roh Kudus. Jadi Allah yang esa itu mengandung firman dan Roh Kudus. Mengandung firman dan Roh. Itu D dan C itu. Ya. Tapi skemanya saya bagikan ya. Ya. Jadi mengandung firman dan Roh itu. Ya. Ya. Jadi cara bacanya. Nah, sebelum firman ini menjadi manusia, jadi yang B ini, gitu ya. Sebelum firman ini menjadi manusia, ini masih dalam E ini. Jadi ini perjanjian lama dari sejak purbakala sampai Tuhan Yesus lahir, inilah E itu posisi dari firman Allah itu. Nah, E itu gimana? Nah, ini firman Allah sebelum jadi manusia itu pada mulanya adalah firman. Ya, 1 sampai 3 yang kamu nanti baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Anak tunggal Allah. Jadi yang B ini kan anak tunggal. Jadi firman itu hanya satu, maka disebut anak tunggal. Jadi mengapa firman itu disebut anak? Karena firman itu adalah sesuatu yang dikandung dari Bapa kemudian keluar. Itu namanya anak. Nah, anak tunggal. Jadi firman Allah itu Yesus itu anak tunggal Allah karena dia dikandung oleh Bapa dan keluar. Nah, itu disebut anak kan. Jadi kalau kamu punya ibu kan kamu dulu dikandung mungkin dikeluarkan. Nah, karena mungkin punya adik-adik, punya kakak, makanya kamu bukan anak tunggal. Kalau kamu hanya satu-satunya anak kan anak tunggal. Nah, Tuhan Yesus ini sebelum jadi manusia dia adalah satu-satunya firman. Firman namanya firman kan hanya satu. Pikiran itu hanya satu. Nah, ini kemudian menjadi. Nah, sebelum ini masih ini anak tunggal Allah. Yesus ada di kitab Taurat gitu, di Lukas 24 ayat 64. Coba saya ambil contoh nih, Lukas 24 ayat 64 kalau dibaca kita ambil satu contohnya nanti dibuka sendiri ya ayat-ayatnya yang ini. Lukas 24 ayat 44 yang dibaca. Ayat 64 ya. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yang ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Nasrani. Nah, dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Ini aneh ini. Oh, Tuhan Yesus itu baru lahir tahun 1, sementara kitab Taurat itu sudah dipegang oleh Yesus sendiri, dibacakan sendiri. Makanya orang Yahudi ini kan sangat kemudian kaget. Kamu itu siapa? Baru lahir kemarin sore kok sudah mengatakan sudah lahir dulu di kitab Taurat sudah ada gitu. Ya. Makanya kemudian dia tidak tahu kemudian berontak. Ini orang gila ini Yesus ini. Orang yang tidak tahu mengatakan orang-orang Yahudi gila, Yesus itu gila atau ya karena dia sudah mengatakan kok kamu sudah lahir ketika dulu di zaman Musa sudah ada. Nah ini ya Yesus ada di Taurat, Musa menulis tentang Yesus. Nah karena apa? Ya karena sebelum Yesus lahir ini dia sudah ada gitu. Nah sekarang posisi Yesus sekarang di B nih.
Yesus di B ini adalah Yesus. Ini Allah sejati, ya, manusia sejati gitu. Nah, jadi Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Kalau yang teman-teman Muslim dia bingung juga. Yesus itu manusia, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Nah, jadi manusia itu sama, dia tidak salah. Karena apa? Karena dia, mereka memandang Yesus itu manusia. Jadi benar, tapi kurang lengkap gitu ya. Jadi Yesus itu memang bermanusia seperti kita, Yesus itu. Dia manusia, Allah sejati, manusia sejati. Jadi Tuhan Yesus itu kalau pagi bisa lapar, kemudian bisa sakit kalau ditusuk gitu ya, makanya bisa keluar darah. Jadi benar-benar seperti kita 100%, tidak ada bedanya dengan kita. Hanya tidak berbuat dosa, tidak berbuat dosa. Nah, tetapi ingat bahwa Yesus itu selain manusia, dia juga Allah sejati. Makanya namanya Tuhan Yesus itu adalah dua kodrat satu pribadi. Jadi ada Allah dan Allah manusia, tapi tinggal dalam satu tubuh gitu Tuhan Yesus itu. Dan menyatu tinggal dalam satu pribadi. Nah, bagaimana ini? Nah, ada bidrat itu ajaran yang salah ya, tapi tidak salah 100% kalau yang bidrat itu. Tapi memang jadi ada mengatakan kalau Yesus dan Allah, manusianya Yesus dan manusia ke Allah Yesus itu seperti dua burung yang ada dalam satu kurungan. Nah, kurungannya itu manusianya, nah yang burungnya itu mungkin burung elang sama burung kuprit. Burung pipit tinggal dalam satu kurungan. Kurungannya ya tubuhnya Yesus itu. Nah, itu bidan, itu salah. Karena burung pipit bisa keluar, bisa dikeluarin jadi satu, burung elangnya bisa jadi satu gitu kan. Nah, ini makanya disebut bidan. Nah, Yesus Allah jadi manusia itu ini dari Bapak Gereja ya. Kalau yang ini benar ini ya. Jadi Bapak Gereja itu yang mengajarkan gereja, dalam gereja. Jadi perumpamaan dari Yesus Allah sejati manusia itu gini. Kamu pernah lihat tukang pandai besi ya? Yang bikin sabit itu ya. Nah, pandai besi ketika dia mau membuat sabit di bengkokan, dia kan dibakar. Dibakar sampai merah menyala. Dibakar sampai ketika diangkat, dia mengangkat apa dia? Mengangkat besi atau mengangkat api? Api. Api, besi. Dua-duanya. Nah, jadi Yesus itu adalah itu. Yesus itu adalah api juga sekaligus besi, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita panas membara, itu adalah Tuhan Yesus itu adalah manusia, tapi juga Allah. Nah, jadi seperti kalau pandai besi membakar besi itu. Nah, dalam satu sabit. Nah, sabit ya bentuknya memang kayak sabit kan, diangkat itu tapi dia merah menyala. Dan kalau dipegang ya panas. Nah, inilah Yesusnya itu. Jadi dia memang manusia, tapi panasnya itu apinya itu Allah. Dia bisa membakar, kemudian bercahaya, makanya Tuhan Yesus bercahaya juga ketika di gunung tabur tersebutnya. Nah, inilah perumpamaan yang itu diumpamakan oleh Bapak Gereja dari Mesir dulu, itu tahun 300 ya, saya lupa tahunnya ya. Jadi ini ajaran-ajaran ini mungkin tidak kalian dapatkan di gereja ya. Karena ini pengajaran-pengajaran itu adalah pengajaran-pengajaran gereja sebelum pecah, sebelum tahun 1054. 1054 ini antara Katolik dengan
Risma ya, itu politik. Jadi kita nanti banyak berbicara gereja sebelum tahun 1054 sebelum perpecahan. Kalau misalnya yang Kristen, Protestan, kemudian Katolik, silakan kalian belajar di gereja masing-masing. Tapi yang jelas nanti pasti akan lebih cinta dari teman-teman gerejamu. Enggak akan diajarkan di gerejamu. Ya. Jadi gereja sebelum ini kita bicara sejarah gereja atau dogma gereja sebelum terjadi skisma, sebelum terjadi justru apa dogma gereja sebelum perpecahan. Kalau sudah pecah kan mengaku supaya superioritas masing-masing. Protestan mengatakan Katolik itu salah, Katolik itu apa? Ya kemudian ya Katolik juga mengatakan Protestan itu anak buah Lucifer dan sebagainya. Biasa ya namanya biasa. Nah nanti kamu kalau sudah melihat sejarah gereja akan tahu bahwa antara Protestan atau Katolik itu tidak ada perbedaannya. Itu ya dari sini. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Saya Pak. Ya. Siapa namanya? Namanya siapa? Nama saya Christian. Fakultas? Bisnis Jasa. Oh, Bisnis Jasa ya. Nah, gimana Christian? Saya mau nanya, apakah Katolik mengakui Allah Tunggal? Katolik? Iya. Jelas ya? Jelas. Jadi, Protestan, Katolik, Ortodok itu mengakui Allah Tunggal. Yang tidak mengakui itu Masih lupa. Ya, tidak mengakui. Makanya tidak disebut Protestan. Nah, tetapi nanti di Katolik itu semenjak tahun 529 ya, 5859 itu di sini ada perbedaan sedikit ini. Jadi karena dulu di Roma itu ada serangan dari gereja Tario Paisu atau gereja Arius, maka Katolik menambahkan di sini. Jadi ini bukan ini sama ini. Jadi Katolik menambahkan ini. Ini. Jadi ini A, ini B, ini C. Nah, jadi ini Allah, Roh Kudus keluar dari Allah dan Putra. Jadi Roh Kudus keluar dari Allah Bapa dan Allah Putra. Nah ini kalau misalkan kalian lebih telah alam ini bisa membingungkan misalnya. Makanya teman-teman Katolik ini agak membingungkan kalau membahas dogma Tunggal. Jadi ini tapi ini sejarahnya karena justru ingin melawan apa Arius itu tadi. Tapi justru karena melawan Arius, gereja barat itu sebelum pecah ya, gereja barat itu tidak melakukan konsili, tidak melakukan pertanyaan temuan dengan gereja-gereja timur. Dia membuat aturan kayak sendiri ini. Jadi tidak, kalau ini hasil semua gereja. Makanya nanti ada sedikit perbedaan antara gereja Katolik dengan gereja Katolik yang sedikit berbeda. Tapi kalau dilihat sejarahnya, kamu akan tahu kenapa. Ya, tetap yang tetap mengaku juga. Ya. Ya, gimana? Kan pertama saya sorry ya kalau menunggu rumah sama Katolik nih. Pertama ya bisa oke kalau Katolik mengakui. Jadi apa? Oke lah kalau Katolik mengakui Tri Tunggal. Tapi di sisi lain dia kan punya pemahaman yang seperti Buddha kok. Dan di Alkitab dikatakan di Keluaran 20 ayat 4 yang berisi tentang selamanya ini bukan di apa? Coba dibaca. Di Keluaran 22:4. Kalau memang Katolik mengakui, tapi kan dia punya persamaan seperti itu dong. Keluaran 22 ayat 4. Coba dibacakan. Keluaran 22 ayat 4. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bawah atau yang ada di dalam.
ini. Oke, oh iya. Jadi maksud kamu Katolik itu menyembah patung itu? Tapi kan di sisi lain dia mengakui Tritunggal. Iya, artinya apa? Siapa namanya tadi? Kristian. Yo. Yosian. Kristian. Kristian. Jadi Kristian ini menganggap bahwa Katolik itu menyembah patung ya? Gitu. Ya, karena enggak padahal enggak sebenarnya Kristian itu pertanyaannya apa pertanyaannya? Pertanyaannya kan Katolik itu mengakui Tritunggal. Nah, di sisi lain di Gereja Katolik dikatakan janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Padahal yang dikatakan Katolik seperti oh ya, membuat patung itu ya. Oke. Gini. Itu jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Yang dilarang membuat patung, patungnya siapa? Coba. Yang dilarang membuat patung di nanti ada di jadi siapa? Salomo itu dia membuat Allah dan membuat patung yang sangat besar, kerubim namanya. Nah, benar ya pertanyaan kalian benar. Jadi memang kita tidak boleh membuat patung, membuat gambar, membuat apapun ya tadi ya, yang menyerupai. Nah, ini yang menyerupai apa itu tadi? Menyerupai Allah. Menyerupai? Allah. Allah. Jadi kita tidak dibenarkan membuat patung, membuat gambar yang menyerupai Allah. Gitu. Kalau patungnya Bunda Maria boleh enggak? Boleh, kan bukan patungnya Allah itu. Tapi kan di sisi lain Tritunggal. Hah? Tritunggal. Bunda Maria enggak masuk dalam Tritunggal. Tapi mengakui Tritunggal. Mengakui Tritunggal tapi Bunda Maria enggak masuk dalam konsep Tritunggal itu. Ini apa kena Tritunggal dengan patung? Masalahnya apa? Hubungannya gimana? Tritunggal itu Pak, Allah Anak, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Tiga konsep yang satu yang menjadi satu dibedakan sama patung Bunda Maria itu beda jauh Pak. Oh iya. Super beda. Tadi kan dia nanya. Tapi kan di sini kan katakan jangan menyerupai patung. Ya gini. Jangan menyerupai itu. Hubungannya Tritunggal sama patungnya apa? Gini. Kristian ini jangan membuat patung, membuat gambar, membuat apapun yang menyerupai Allah. Jadi artinya jangan membuat patung Allah gitu loh. Bukan jangan membuat patung Bunda Maria, jangan membuat patung Madonna. Madonna kan Bunda Maria juga ya. Jadi Madonna itu Bunda Maria itu. Bahasa Portugis misalnya ya. Jadi jangan membuat patung apalagi gambar-gambar Roh Kudus, gambar Yohanes. Nah kalau membuat patung Bunda Maria, membuat patung orang lain itu boleh. Selain membuat patung Allah. Kenapa tidak boleh membuat patung Allah? Ya ada di Alkitabnya enggak? Tak seorang pun. Nah ini, coba kamu baca di Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Siapa yang udah? Yohanes 1 ayat 18. Kristian coba baca ayat ini. Atau yang udah dapat? Tak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi kalau Allah dibuat patung salah enggak? Salah. Karena tidak pernah melihat, seorang pun tidak pernah melihat Allah. Makanya kalau patung apa? Allah dibuat patung itu berhala, dosa. Tapi patung Yesus itu berhala. Nah, coba yang tadi dilakukan ayatnya tadi. Tak seorang pun tadi melihat Allah, tapi tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Anak tunggal Allah pernah kami melihat,
anak tunggal lah, anak belum? Ya Tuhan Yesus. Ada yang pernah melihat Tuhan Yesus enggak? Ada. Ya? Ada. Tuhan Yesus pernah melihat Yesus enggak? Pernah. Ya, jadi Yesus pernah dilihat juga? Pernah. Kalau sebentar, kalau pernah dilihat, boleh diberi gambar enggak? Kalau orang pernah melihat sesuatu, boleh digambar enggak? Boleh. Boleh dibuat patung enggak? Boleh. Karena pernah dilihat, itulah bedanya. Karena apa? Yesus itu sekarang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah nanti kita di surga itu juga tidak melihat Allah. Yang kita lihat Tuhan Yesus itu nanti. Jadi kita lihat Tuhan Yesus. Jadi seperti kita tidak akan melihat. Nah di kitab Wahyu dikatakan bahwa Yesus itu berduduk di sebelah kanan Allah, gitu kan? Nah ini jadi Yesusnya itu kelihatan nyata. Nah yang sebelah kanan Allah itu sebuah cahaya, artinya cahaya. Nah disinilah Allah dan Yesus itu menyatu, ya kayak tadi ya. Jadi api dengan jadi kita dulu nanti di surga itu melihat sabit dan api tadi, Allah dengan manusia tadi yang sangat yang bersinar. Makanya di surga Allah itu Yesus itu selalu bersinar. Karena disitulah antara firman Allah, antara kemanusiaan Yesus dan firman apa kealahan Yesus jadi satu. Ya, coba ada apa? Jadi ini Pak. Gaya sebentar, kesian di mana? Kesian dulu. Masih ada yang di ini kan? Masih ada yang di ganjil kan? Pak, ini ya, sebentar, kesian dulu. Biar nanti masih sih Pak? Ya, enggak apa-apa nanti. Gimana? Ganjilannya gimana? Baca ayat sebelumnya deh Pak. Ini tulisannya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Iya. Maksudnya patu itu selain Allah. Iya. Jadi berhala bukan Allah maksudnya. Ngerti gak maksudnya? Iya, patu itu sebagai sarana menurut saya. Sebagai alasan itu. Sarana buat yang lain beribadah. Iya, menurut saya sih. Iya, makanya emang tadi kan tidak memang tidak menjaga patung. Artinya tapi yang kita masalah sini boleh membuat patung atau tidak. Yang ditanyakan kesehatannya enggak boleh. Nah, tapi kalau di sini yang tidak boleh itu patungnya Allah yang tidak boleh dibuat. Dan memang enggak untuk menyembah ya, tapi patung itu sebagai pengingat. Itu di apa mau kasih contoh Pak? Contoh saya kasih ilustrasi, ada satu orang dia membuat patung dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus itu termasuk Allah Tritunggal. Itu pernyataan yang salah atau enggak? Tidak. Karena Tritunggal kan apa? Yesus kan sudah menjadi manusia. Jadi bisa dibuat. Tetapi yang Allah yang di sini yang tidak boleh, yang tidak bisa dibuat patungnya. Nah Allahnya yang ini karena ini sudah berwujud Tuhan Yesus yang berwujud manusia, maka di sini boleh digambar, dibuat patung. Bunda Maria boleh enggak? Boleh, karena Bunda Maria itu pernah dilihat oleh manusia menjadi apa bundanya Tuhan Yesus. Pak, saya boleh nambahin ya Pak? Ya, nambahin atau ini? Teman-teman coba dah, baca ulangan 16 ayat 22. Ayat mana ini? Ulangan 16 ayat 22. Coba dibaca. Ya guys, ada mana dapat teman-teman? Coba dibaca. Janganlah juga kau dirikan dagingmu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allah. Maksudnya dibenci ini, saya nggak tahu maksudnya Kristen di mana. Maksudnya orang Katolik nggak mungkin dia menyembah Bunda Maria tanpa pemberitahuan atau segala macamnya. Sebenarnya orang Katolik juga percaya kepada Bunda Maria, sebab orang Katolik sendiri dia mengakui kalau Bunda Maria itu ibunda dari Yesus Kristus sendiri, itu di Perjanjian
lama. Di Perjanjian Baru ini. Lukas 1 ayat 43. Sebab Yesus itu lahir dari seorang kandungan dari Bunda Maria dan diutus oleh Allah sendiri melalui Bunda Maria dan orang tua lakinya saudara Yusuf. Itu. Kenapa orang Katolik selalu menganggap Bunda Maria itu di kita melihatnya seperti patung, patung. Padahal dia bukan patung, karena dia menyerupai segambar dengan serupa Allah. Gimana sih Pak? Paham nggak sih Pak? Ya, jadi Bunda Maria itu ada Katolik nggak? Katolik. Katolik. Nah, kamu argumentasinya apa? Apa kamu membuat patung sama ya dengan Bunda Maria? Itu maksudnya kalau misalkan berdua di depan Bunda Maria menyembah patung enggak? Enggak. Ya. Jadi hanya sebuah penghormatan ya, jadi mengingat. Jadi bukan menyembah, mengingat. Kamu pasang foto kakekmu di apa dinding boleh enggak? Boleh. Boleh foto terus berdoa di apa dengan mengingat dulu perjuangan kakek seperti ini atau ya. Jadi Bunda Maria bukan artinya menyembah Bunda Maria, tapi memang menghormati. Mau menambahkan berarti Kristen, Muslim, Katolik itu satu tipe, tetapi dengan cara penyampaiannya yang berbeda. Muslim. Kalau Muslim berbeda. Nah, kalau menurut saya sama Pak. Jadinya mereka sama Pak. Tapi beda pendapat. Enggak, maksudnya sama di mana ini? Untuk kalau menurut saya Pak, saya kebetulan banyak kalau Muslim juga. Mereka menyampaikan kalau Allah itu emang ada. Enggak maksudnya Muslim percaya itu juga enggak? Oh enggak ada. Enggak ya, berarti bukan orang Kristen ya. Jadi ya. Ya. Untuk ini Pak, general Pak. Ya, kalau 1-2 mungkin apa ada samaannya ya. Ya, mungkin kalau 1-2 mereka menyembah satu Allah. Mereka mempunyai ritual untuk yang namanya beribadah. Dan mereka juga diajarkan untuk kebajikan juga. Ya, betul. Nah, kalau misalkan nanti kamu lihat sejarah, saya dulu kan sudah pernah share di video ya, di grup ya. Ini juga bahwa antara Muslim dengan Kristen itu dulu ada pertemuan. Jadi sebelum Muslim lahir kan Kristen dulu ya. Itu kan baru 600-an kan. Nah, dalam 600 itu apa? Ajaran-ajaran Kristen masuk ke situ. Makanya ada yang sama. Tetapi kita tidak boleh mempercayai ya. Karena itu hanya sepotong-sepotong. Beda dengan Tritunggal. Jadi Tritunggal ini semua menyeluruh. Jadi ada yang bidan itu